Tabung ini. Nah, kalau demikiannya terjadi, maka ini akan menutup atau mengerem atau menghentikan mesin ini. Ketika itu terjadi, maka listrik harus kita putuskan, dan ini material yang sudah berada di ujung tabung ini kita keluarkan secara manual. Kita keluarkan secara manual hingga bersih. Kemudian alat siap bekerja kembali. Yep. Setelah kita keluarkan material yang mengendap atau terkumpul di ujung dari alat ini, maka alat ini sekarang sudah lebih bersih, sudah bersih, dan ini siap kembali kita gunakan. Akan tetapi, kita selain membersihkan material yang ada di tabung ini, kita juga harus mengecek tentang ketajaman dari alat perajang bahan organik ini. Selanjutnya kita lakukan penajaman kembali sambil melakukan pembersihan. Ya, cukup mungkin, Pak. Ya, cukup. Materi yang berserat bisa mengakibatkan alat ini terkunci. Sehingga untuk memperkecil risiko atau terjadinya penyumbatan seperti ini yang menyebabkan mesin atau dinamo berhenti, maka ini sebaiknya harus kita lakukan pemotongan terhadap material ini sehingga tidak mengrem atau menghentikan mesin ini.